Oke, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Om Hero ya. Kali ini video kita kali ini tutorial membuat video terbang TikTok menggunakan KineMaster. Langsung aja ya, kita ke aplikasinya. Oke. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu update video-video terbaru dari channel ini. Kita cari aplikasinya, aplikasi sejuta umat YouTuber modal HP mana ini? Mana sih? Oke ini. Oke, aplikasi saya ini yang versi Lite ya, jadi yang kecil, fiturnya enggak selengkap KineMaster yang full ya. Ini yang versi ringan. Jadi kita masukkan videonya, kita harus punya file mentahnya dulu, bikin MT Project seperti biasa, media browser. Kita ambil videonya ini dah. Videonya ini oke, centang. Jadi seperti ini teman-teman, behind the scene-nya di balik layarnya ini. Monggo disimak. 3 4 5 6, sambil olahraga ya, capek loh ini teman-teman. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, jadi gini caranya. Kita capture ya kan, atau screenshot pas kita di atas lantai ya, di atas dan pas kita loncat lah pokoknya. Jadi seperti ini, kita geser pelan-pelan, paskan pas kaki kita. Nah seperti ini, kita klik videonya, tek, klik ini, ada pilihan 1 2 3 4, ambil yang paling atas aja bro. Capture and save frame at playhead ini. Oke, 1. Memang agak ribet nih bro, harus santai. Oke, kita geser lagi. Oke, ini pas di atas. Klik lagi, capture lagi. Lagi bro, tadi ada 20 lompatan ya. Nah oke, capture lagi. Oke, cuman sayang ini kepala saya kepotongin di atas ini. Kameramennya ini sentimen loh. Ini video saya potong-potong ya untuk mempercepat. Diulang aja ke proses capturing nanti sampai akhir video, langsung kita skip ya ke tahap selanjutnya. Oke, ini sudah sampai akhir video. Oke, sampai sini kita hapus aja ini teman-teman. Sampai sini kita hapus aja video yang tadi, kita hapus ya. Oke, tadi setelah kita hapus ya, sudah kita hapus video file mentahnya tadi,
Sekarang tahap berikutnya mengurutkan. Kita urutkan hasil capturean kita tadi. Oke, seperti biasa masuk media browser, bro. Kita masuk folder capture. Nah, ini caranya, ini yang terakhir kita dahulukan, bro. Jangan lupa ini kita awalkan dulu ya, klik ini. Nah. Jadi yang paling terakhir kita taruh awal. Seperti ini. Ujung ini paling akhir ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Seret. Nah. Oke, centang. Nah. Ini cropping-nya berjalan ya. Nah. Sebentar. Ini ada yang salah. Sama ini. Ini salah satu aja, hapus satu. Nah, ini croppingannya berjalan ya teman-teman ya. Nah, caranya gini, klik, habis itu, nah, pencet tanda cropping ini kita sama dengankan ya. Start position harus sama dengan end position dalam tingkai full screen ya. Kita klik aja ini sama dengan oke. Satu, beres. Agak ribet memang teman-teman. Ini juga gitu. Lakukan yang sama, sama dengan. Oke. Oke, untuk ini kita cek satu persatu. Oke, sama dengan. Jadi enggak, biar enggak berjalan gambarnya ya. Oke, sama dengan. Oke. Terus try. Nah, seperti ini terbalik ini caranya ya. Ini kita samakan. Nah, klik dengan double klik sudah sama, bro. Oke. Centang. Itu lagi cropping. Oke, aman. Kalau yang enggak sama yang di yang enggak full screen di atas, kita tinggal double klik aja, bro. Oke. Nih. Oke, sama. Oke. Ini, nah, ini seperti ini ya. Kita double click di layarnya sini, bro. Pastikan di start positionnya ini harus sama di end position. Double click, oke. Okay. Centang, ini, oke, okay, sama dengan, oke, okay, ini, nah, itu tadi double click, sama dengan, oke, okay, ini, nah, ini lagi double click, sama dengan. Oke, okay. Ini seperti apa? Oke, okay, sama dengan ini. Double click lagi, red. Oke, okay. Kita cek. Oke, okay. Ini sama dengan ini. Nah, ini yang bawah kan, bro? Tinggal. Aduh, belum, sama dengan, sama dengan. Oke, okay. Double klik, oke, okay. Yang terakhir, oke, okay. Double klik sama dengan centang. Oke, okay, kita kembalikan lagi di awal caranya. Pepetkan semuanya ini ke paling pendek durasinya ya. Oke, gini caranya, durasinya terpendek itu 0,7, itu kita samain semua, bro. Ini juga seret semua, tarik, tarik ke kiri biar durasinya habis untuk yang terpendek. Kalau ini settingan saya ini 0,7, bisa berbeda-beda sih setiap sudah kalau ini.
Oke, ulangin sampai foto yang terakhir ya. Lanjut aja terus. Oke. Harus telaten ya teman-teman. Usahakan waktu pas waktu santai, kopi panas. Oke. Nah, foto yang terakhir nih sesuai selera lah. Oke. Tentang coba kita play dulu ya. Shot, ush, ya, 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 ya. Oke. Okay. Ini untuk endingnya, nah masalah kita panjangin sedikit lah. Oke, okay, ini sudah 75% jalan. Langsung kita ekspor teman-teman, biar jadi video ya dulu ya. Save video to gallery, tadi aja. Oke, kita kembali. Ini kalau ngapus satu-satu ribet ya. Kita buka project lagi baru teman-teman. Kita buka project lagi, empty project lagi. Nah, sekarang kita ini ya hasil eksportan tadi ini. Oke, ini sekarang yang kita olah. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan audionya ya. Audio yang legend banget itu. Biar sesuai pas lompat sama temponya ini pas. Caranya gini. Ini sudah saya sudah punya teman-teman lagunya. Kalau teman-teman audionya belum punya tinggal cari aja di Google pakai keyword lagu TikTok terbang gitu tuh sudah banyak sekali. Ini ya. Kita tambahkan track. Coba kita play. Sudah pas atau belum? Itu telat ya teman-teman ya, gambarnya ya. Bikin cara. Oke. Kita naikkan speednya. Nah, kalau yang punya saya ini Lite ini mentok sih cuman 1 sampai 1,5 kali aja teman-teman, tapi kita coba aja. Kurang lebih sudah pas lah. Untuk biar nggak langsung ke gambar, kita bisa kasih background aja dulu teman-teman untuk openingnya ya. Background kita mau background hitam lah di depan ini. Oke, nggak usah terlalu panjang, pendek aja. Ini bisa nggak TikToknya ini bisa kita geser sedikit. Coba ya. Wes salah. Oke. Okay. Nah ini kayaknya sudah lumayan pas ya. Cocok lah sudah. Sudah jadi ini bro. Jadi begitu aja ya teman-teman untuk kurang lebihnya caranya bikin video TikTok terbang yang lagi hits ini menggunakan Game Master. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.